Hai, saya Ian dari SpectReady. Oke, jadi di dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial lagi tentang cara membuat text animation di Elite Motion. Oke, jadi text animationnya ini saya bagi menjadi dua versi, yaitu versi rainbownya dan versi simplenya. Bagi teman-teman yang lagi malas buat di Elite Motion, teman-teman bisa download presetnya, linknya ada di deskripsi ya. Tapi jika teman-teman ingin pelajari tentang cara membuat text animation ini, teman-teman bisa ikuti terus video ini. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai tutorialnya. Oke, jadi pertama saya akan buat new project terlebih dahulu. Teman-teman bisa klik icon yang paling bawah di sini. Resolusi saya pakai 1080x1080, teman-teman juga bisa pakai 1699. Tapi di sini saya akan pakai resolusi segini saja. Frame rate nanti saya ganti, saya ubah 30 fps dulu. Oke, kalau sudah create project, di sini saya akan masukkan teks. Sebelum itu saya akan ubah dulu frame rate-nya menjadi 60 fps agar lebih smooth aja. Di sini teman-teman bisa masukkan teks. Di sini saya masukkan teks, saya tulis animation, saya tengahin, saya ganti fontnya menjadi font yang ini. Teman-teman bisa pakai font apa aja. Jika teman-teman ingin download font yang saya pakai, teman-teman bisa download di link deskripsi. Saya besarin jadi 40 pt aja. Oke, kalau sudah klik centang, kemudian teman-teman pastikan teksnya ini berada di tengah seperti ini. Kalau sudah, kita akan animasikan pada rotasinya. Di detik 1 pada rotasinya kita beri keyframe di sini, kita balik lagi ke frame awal, kita ubah rotasinya menjadi 180 derajat seperti ini. Kalau sudah, kita akan atur pada curve-nya karena gerakannya ini masih kaku, gerakan animasinya, jadi kita akan buat lebih dinamis lagi. Jadi caranya teman-teman bisa ikuti cara saya atur curve-nya. Saya pilih mode yang ini, kemudian saya naikkan ininya ke atas seperti ini, kemudian pada ininya saya geser sedikit ke kanan seperti ini. Kalau sudah, teman-teman copy aja curve-nya karena kita akan paste lagi nantinya. Kalau sudah, kita akan animasikan pada pergerakannya juga. Jadi dia muncul dari bawah. Jadi kita beri keyframe dulu di detik ke 1. Kita kembali ke keyframe awal. Kita tarik teksnya sampai tidak terlihat seperti ini. Kalau sudah, kita paste curve yang tadi kita sudah copy seperti ini. Kemudian kita akan buat animasi keluarnya, yaitu animasi mengecil. Jadi di frame 10 kita beri keyframe di sini, kita maju 1 detik jadi berada di frame 110. Kita kecilin menjadi seperti ini. Pastikan ininya 0 pixel, ini juga 0 pixel. Kemudian kita beri curve-nya, kita paste curve. Kemudian teman-teman bisa klik yang ini untuk kebalikan curve-nya itu. Kita preview. Oke, kemudian kita duplikat aja layer teksnya. Kita duplikat, kemudian kita mundurin 2 frame seperti ini. Kalau sudah, kita ganti warnanya menjadi warna merah. Pada ininya saya atur menjadi sekitar 80%. Klik centang, kemudian saya duplikat layernya, mundurin 2 frame lagi. Selanjutnya pada warnanya juga kita atur jadi 30 derajat seperti ini, warna oranye. Oke, klik centang, duplikat lagi layer teksnya, mundurin 2 frame, ganti warnanya menjadi warna kuning, mungkin 50 derajat seperti ini. Kalau sudah, klik centang, kita duplikat lagi, kita mundurin 2 frame. Pokoknya nanti kita buat warna kayak rainbow gitu, warna-warni.
jadi kita pakai semua warna. Sini saya pakai warna hijau 120 derajat seperti ini kalau sudah klik centang. Kemudian kita duplikat lagi layernya, kita mundurin 2 frame seperti ini. Kalau sudah kita ganti pada warnanya menjadi warna biru muda seperti ini. Kalau sudah klik centang, kita duplikat lagi layernya, kita mundurin 2 frame, begitu seterusnya sampai warnanya habis. Kita pilih warna biru, jadi tersisa warna ungu sama warna pink 2 lagi. Kita pilih biru muda dulu. Kalau sudah klik centang, kita duplikat lagi, kita mundurin 2 frame, kita ganti warnanya menjadi warna ungu 270 derajat seperti ini. Kalau sudah klik centang, kita duplikat lagi layernya dan kita mundurin 2 frame seperti ini. Kita pilih warna pink jadi 320 derajat seperti ini kalau sudah klik centang. Oke, hasil animasi teks rainbow-nya akan menjadi seperti ini. Tapi ini belum ekspornya. Nanti saya kasih tunjuk hasil setelah ekspornya. Oke, kemudian kita akan beranjak ke versi simple-nya. Jadi kita keluar dulu. Kita tahan tekan lama di sini. Kemudian klik yang ini, duplicate. Oke, kemudian kita masuk di project yang sudah kita copy. Di sini kita sisain 2 layer teks saja, jadi ininya kita hapus, sebagiannya kita hapus seperti ini, kita kentung sampah. Oke, pada layer teks yang di bawah saya matikan pada fill-nya, stroke-nya saya nyalain, saya ganti warnanya menjadi warna putih. Pada ukurannya saya setting aja ke 3. Oke, kemudian saya akan tambahkan effect yaitu repeat. Jadi kita ke add effect. Teman-teman bisa cari efek repeatnya ini berada di sini. Yang ini repeat. Pada bagian time ini saya akan geser menjadi 1 seperti ini. Kalau sudah pada alfanya ini saya geser menjadi 90% biar ada rada-rada pudar gitu pada bagian akhirnya. Oke, seperti ini. Kalau teksnya ini kurang jelas, kalian bisa kali dengan menambahkan efek yaitu long shadow. Jadi kita ke color and light. Sini teman-teman bisa pilih long shadow yang ini. Pada opacity-nya saya ubah menjadi 50. Oke, pada angle-nya saya ubah menjadi 0 aja. Pada fade-nya ini saya geser aja sampai 100. Seperti ini. Oke, dan hasil setelah ekspor kedua versinya itu akan menjadi seperti ini. Oke, sampai segini saja tutorial pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ingin merequest tutorial ataupun bertanya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah atau bisa DM saya di Instagram. Oke, saya Iyad dari Spectra ID. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.